warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Asep Akustikan. Di video kali ini saya akan coba belajar bersama membahas tutorial melodi dangdut lagu dari miliknya Mega Mustika yang berjudul Selimut Biru. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya sekarang. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk nada dasarnya kita mainkan di nada dasar D minor. Oke, di awal lagu ada isian melodi keyboard, kalau tidak salah untuk notasinya kurang lebihnya seperti ini. Oke, di awal lagu ada isian melodi keyboard, kalau tidak salah untuk notasinya kurang lebihnya seperti ini. Langsung saja kita bahas, kita mainkan dengan tempo pelan-pelan saja, dimulai dari senar 2 di fret ke-6, kemudian ke fret 5, naik senar 3 di fret 7, naik senar 4 di fret 7 juga, turun senar 3 di fret 5. Jadi kalau dimainkan seperti ini. Lanjut. Oke, untuk bagian kedua notasinya seperti ini. Dimulai dari senar 2 di fret ke-5, kemudian senar 3 di fret 7 ke fret 5, naik senar 4 di fret 5 terus ke fret 7. Jadi coba kita gabungkan dari bagian 1 dan bagian 2 ini, kemudian. Oke, lanjut untuk bagian selanjutnya notasinya seperti ini. Oke, kita mainkan dengan tempo pelan-pelan saja. Dimulai dari senar 3 di fret ke-7, turun senar 2 di fret 5, terus ke fret 6. Jadi, kemudian balik lagi senar 2 di fret 5. Balik lagi ke senar 3 di fret 7. Terus turun senar 2 di fret 8 ke fret 5. Jadi sekali lagi. Kemudian senar 3 di fret ke-7 ke fret 5, naik senar 4 di fret 7. Jadi sekali lagi. Kemudian turun senar 3 di fret 5, terus senar 2 di fret 5, terakhir ke senar 3 di fret 7. Jadi oke, sekarang kita gabungkan untuk bagian yang ini dulu. Nah, sekarang kita gabungkan dari mulai intro awal sampai bagian terakhir tadi, kita mainkan dengan tempo pelan-pelan saja ya. Kemudian oke, lanjut. Kemudian ada isian melodi lagi, gerakannya seperti ini. Oke, notasinya seperti itu, gerakannya seperti ini. Dimulai dari senar 4 di fret 5, dimainkan seperti ini. Lagi. Kemudian yang kedua, turun senar 3 di fret ke-7. Oke, jadi gerakannya seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas lagi, ada melodi keyboard, kalau tidak salah notasinya seperti ini. Ini oke, langsung saja kita bahas. Pertama senar 3 kita set ke fret 7, kemudian turun senar 2 di fret 5 ke fret 6 ke fret 8
turun senar 1 di fret 5, kemudian ke senar 2 di fret 8. Jadi sekali lagi, kemudian dimulai dari senar 2 di fret ke 6, dimainkan seperti ini, kemudian geser ke fret 8, terus senar 1 di fret 5, kemudian ke fret 8, fret 7. Jadi sekali lagi, kemudian bagian terakhir dimulai dari senar 1 di fret 5, naik senar 2 di fret 8, kemudian ke fret 6. Jadi oke, sekarang coba kita gabungkan untuk isian melodi keyboard ini. Kita mainkan dengan tempo pelan-pelan saja ya. Kemudian ke chord C, kemudian ke D minor. Oke, kemudian setelah itu lanjut kita bahas melodi tengahnya. Untuk notasinya kurang lebihnya seperti ini. Oke, kurang lebihnya notasinya seperti itu. Langsung saja kita bahas. Pertama, senar 2 di fret 5 di bending setengah oktav seperti ini. Ke nada ini. Kemudian dorong lagi. Lanjut. Senar 4 kita slide ke P7. Kita gabungkan. Lanjut bagian selanjutnya. Dimulai dari senar 4 di fret 7 ke fret 8 kita hammer on. Naik senar 5 di fret 10. Turun lagi ke senar 4 di fret 7 ke fret 8, terus senar 3 di fret 7. Jadi kemudian ke senar 4 lagi di fret 10, geser. Jadi tambah lagi, lanjut bagian side-nya. Dimulai dari senar 4 di fret 7, kita slide ke fret 8, balik lagi ke fret 7. Seperti itu. Kemudian naik senar 5 di fret ke 5 ke fret 6. Di slide. Tolong lagi dari bagian pertama. Untuk bagian selanjutnya notasinya seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas. Dimulai dari senar 4 di fret 7, terus senar 3 di fret 6, kemudian senar 2 di fret 5. Jadi posisinya seperti ini, dipetik dari senar 4 seperti ini. Lihat lagi. Jadi silakan perhatikan jari, letak jari-jarinya seperti itu. Kemudian menggunakan jari kelingking turun ke senar 2 di fret 8. Jadi turun terus senar 1 di fret ke 6, ke 8 kita slide ke fret 13, kemudian kita ulang lagi. Oke, sekali lagi. Oke, bagian selanjutnya.
Senar 1 di fret 12 dipetik seperti ini. Kemudian ke fret 9. Naik lagi senar 2 di fret 9 ke fret 10. Oke, sekali lagi kita ulang dari mulai bagian awal ya untuk interlude lagu ini. Oke, notasinya kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi, kemudian ada isian nada lagi setelah rep pertama kalau tidak salah, untuk notasinya kurang lebihnya seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu adalah melodi keyboard kalau tidak salah. Oke, kita mainkan dengan tempo pelan-pelan saja ya. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian pertama notasinya seperti ini. Di slide senar 3 ke fret 7. Kemudian sekali lagi. Kemudian bagian selanjutnya notasinya seperti ini. Perhatikan. Oke, kita gabungkan ya dari bagian pertama. Kemudian kemudian oke, kemudian disambung gerakannya seperti ini. Kemudian oke, kita ulang lagi dari bagian ini. Kemudian lanjut. Oke, biar tidak bingung, coba kita ulang dari bagian pertama. Silakan simak. Kemudian langsung sambung dari bagian ini. Kemudian oke, biar para sobat tidak bingung untuk melodi yang di bagian ini karena lumayan cukup panjang, kita ulang saja dari mulai bagian awal. Kita mainkan dengan tempo pelan-pelan saja. Silakan disimak dan diperhatikan. Oke, mungkin cukup itu saja untuk pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini para sobat masih merasa belum mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan di materi ini. Dan juga harap maklum saja kalau permainannya masih kurang rapi dan masih banyak salahnya. Harap maklum saja karena saya juga masih pemula dan masih dalam tahap belajar. Di sini saya hanya sekedar ingin membantu saja kepada sobat yang sedang belajar mencari melodi ini. Oke, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.